Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mereview rumah kebun yang kedua. Ini kita lagi sedang ada di perjalanan menuju rumah kebun kedua. Aduh, ngos-ngosan ini capek banget. Nanjak. Ini view yang saya tampilkan adalah suasana pagi hari di desa kita seperti ini. Hai, capeknya masya Allah. Ini kita ada di puncak gunung sama sindang heula yang berada di sekitar aliran sungai dari ujung air putih ujung sampai sana air panjang. Ini desa kita diapit oleh gunung dan gunung. Kita berada di puncak gunung. Kampung kita ada di bawah gunung, diapit oleh dua gunung. Itu ada yang sedang bakar-bakar rarapen kambing. Di sana itu kampung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita lewat sini. Ini bekas longsor tahun kemarin. Longsornya sampai sana. Capek. Longsor dari atas sana. Itu. Tahun kemarin hujannya memang dahsyat. Ada beberapa titik yang longsor begini di desa kami. Ini salah satunya di sini. Kita mau lewat sini. Bismillah. Jalannya juga sama ekstrimnya. Tuh yang longsor. Luas sekali. Ini kebetulan kebun kakak saya. Sampai bawah hampir 8-6 batang baris kopi sampai bawah habis. Aduh, perlu kehati-hatian. Perjalanan kita masih jauh.
Wah, tuh kambingnya nyapa. Selamat pagi, assalamualaikum katanya. Longsor. Ombe. Sugang. Sudah nyampe, alhamdulillah. Kita sudah nyampe rumah kebun yang kedua. Ini dia. Alhamdulillah. Sudah nyampe, ini halaman belakangnya. Bagian belakangnya. Ini sudah 2 tahun lebih kita enggak kesini. Kita nanti lihat dalamnya. Aduh, sedih ngelihatnya. Teringat masa lalu.